Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LA Rencar Solo. Di video kali ini saya membantu menawarkan satu unit Innova Venturer warna hitam tahun 2018, bulannya September. Kita ambil gambar dulu dari samping kanan, belakang, samping kiri. Innova Venturer ini tidak beda jauh dengan Innova Reborn seperti pada umumnya. Cuma di perbedaan di depan, coba kita lihat dari depan dulu. Seperti nat-natnya masih tampak mulus, oke. Lampunya pakai LED reflektor. Fog lampnya fog lamp biasa seperti Innova Reborn pada umumnya. Untuk bumper depan warna Dove, pakai tambahan di grill di pojok bumper. Grillnya sama seperti Innova Reborn pada umumnya. Coba kita lihat detail seperti nat, masih oke, bagus. Ada sensor parkir di depan kiri satu, depan kanan satu. Innova Venturer ini pakai ring 17. Untuk profil bannya 215/55 R17 warna hitam. Handle pintu sudah pakai tombol smart key. Dari samping untuk ban, coba saya lihat kondisi ban 85%, tambah kaki-kaki. Nah, bedanya Innova Venturer ini di backdoornya kalau menutup tidak perlu dibanting tuh. Jadi tinggal diletakkan aja, nanti otomatis menutup sendiri. Tapi terkadang banyak yang belum tahu juga, seperti Innova Reborn pada umumnya, kontak ya. Kalau menutup pintu belakang atau backdoor biasanya langsung dibanting. Coba kita lihat dalamnya. Untuk sledingnya, seat sliding seperti biasa, seperti Innova pada umumnya. Coba kita nyalakan. Ini tombol untuk start stop engine-nya. Kita injak dulu remnya. Oke, dan kita coba nyalakan AC-nya. AC digital seperti Innova Reborn V. Dan perlu kita informasikan untuk kilometer di 82.000. Servis resmi di Nasmoko Slamet Riyadi, di dealer resmi Toyota di Solo. Ini lokasi mobil di Solo. Untuk tambahan lagi seperti biasa, untuk panelnya panel kayu wood panel. AC digital, untuk audio bawaan dari pabrik, transmisi automatic. Innova Venturer tahun 2018,
warna hitam. Handrem seperti biasa, tidak di kaki. Di sini ada cup holder. Di atas ada tempat kacamata, ini untuk lampunya. Ini sun visor, ada kaca untuk tentunya untuk ya beri rias bisa. Untuk di kanan juga ada sun visor dan ada lampu baca, ada kacamata juga, spion sudah biasa. Untuk setirnya bisa til. Apalagi ya, untuk ini teman-teman, seperti biasa kita lihat untuk mirrornya. Untuk spion kanan oke. Coba kita lihat yang kiri. Oke. Power window yang kiri oke. Yang kanan oke. Kanan belakang siap oke juga. Coba kita lihat yang kiri belakang. Oke, tidak ada masalah. Untuk cover jok sudah di cover semi kulit dari pabrikan. Di sini ada box penyimpanan. Di sini ada laci. Ini untuk cool box bisa. Di sebelah kiri ada untuk buka tutup untuk cool box. Kiri, yang kiri bawahnya juga ada laci penyimpanan. Hand grip biasa kanan, ini kiri. Coba kita pindah ke posisi yang di belakang. Untuk joknya captain seat, coba kita lihat. Nah, Innova Venturer tahun 2018 warna hitam. Coba kita masuk. Di tengah ada layar monitor. Di depan ada meja untuk ya cup holder, bisa untuk laptop, bisa untuk makan. Untuk AC digital. Untuk plafonnya coba kita lihat, kita tutup dulu. Untuk mejanya ini ada handrestnya di tengah seperti biasa. Mobil Innova Venturer tahun 2018 ya, Innova Venturer semua sudah captain seat. Untuk cover jok bawaan dari pabrik. Kalau karpet lantai tambahan sendiri. Teman-teman bisa melihat cover joknya. Coba kita cek untuk plafonnya. Plafonnya sangat bersih sekali. Coba kita lihat. Plafon oke, sangat terawat sekali. Seperti biasa sini ada cup holder. Untuk power window, coba kita buka yang belakang.
ada tambahan karpet sendiri dari di cover sendiri. Kalau cover jok sudah dari bawaan pabrik. Innova Aventura tahun 2018 ini sangat lega sekali. Coba kita tutup. Sebenarnya sering, nah ini sering dibanting juga sebenarnya. Cuma ditempel aja udah nutup sendiri. Nah, begitu. Jadi monggo untuk agen-agenku semua yang berminat meminang Toyota Innova Venturer tahun 2018 warna hitam. Bisa langsung kontak ke nomor yang di bawah ini. Innova Venturer tahun 2018 warna hitam, pajak masih panjang, bulan September. Dibuka dengan harga 399 juta nego. Demikian agan-aganku semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Di sini saya cuma membantu jual. Untuk kontak selanjutnya bisa langsung ke nomor yang di bawah ini atas nama Aris Santoso. Dan jika video ini bermanfaat, mohon di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.